Halo Sobat PTK Channel, kali ini kami akan menginformasikan jadwal UEFA Europa League. Berikut ini jadwal leg yang kedua babak playoff 16 besar. Pertandingan akan dimulai di hari Jumat tanggal 24 Februari 2023. PSV akan menjamu Sevilla di PSV Stadion live di video.com jam 1 kurang 15 menit. Agregat sementara 0-3 untuk keunggulan Sevilla. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Nantes akan menjamu Juventus jam 1 kurang 15 menit live di SCTV agregat sementara 1-1. Pertandingan lainnya di jam yang sama, Midtjylland akan menjamu Sporting Lisbon agregat sementara 1-1. AS Monaco akan hadapi Leverkusen di leg kedua dengan agregat sementara Monaco unggul 3-2. Di jam 3 dini hari, Union Berlin akan hadapi Ajax Amsterdam agregat sementara 0-0. AS Roma akan menjamu RB Salzburg di Stadio Olimpico Roma agregat sementara 0-1 untuk keunggulan RB Salzburg. Mampukah Roma menenangkan pertandingan di leg kedua ini dan lolos ke babak 16 UEFA Europa League? Tulis di kolom komentar. Pertandingan lainnya di jam yang sama, Rennes akan hadapi Shakhtar Donetsk agregat sementara 1-2 untuk keunggulan Donetsk. Manchester United akan hadapi Barcelona jam 3 dini hari. Pertandingan ini akan disiarkan langsung live di SCTV di Stadion Old Trafford Manchester. Agregat sementara kedua tim masih imbang 2-2. Mampukah Barcelona lolos atau justru Manchester United yang hancurkan Barcelona di kandang sendiri? Tulis di kolom komentar. Berikut daftar top skor sementara. Santiago Jimenez dan Oliveira memimpin dengan raihan 4 gol. Daftar top asis sementara, Diego Rossi dan Ferreira sama-sama koleksi 4 asis di posisi 1 dan 2. Itulah update jadwal UEFA Europa League musim ini. Di mana jagoan kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan.